Shalom, keluarga yang berdoa bersama akan selalu bersama. Marilah kita mempererat hubungan keluarga kita dengan membaca buku Membina Keluarga Bahagia. Meskipun pertunangan diadakan tanpa pengertian yang sempurna mengenai tabiat satu dengan lain yang bermaksud hendak menikah, janganlah berpendapat bahwa pertunangan itu memastikan perlunya bagimu untuk menikah serta mengikat diri seumur hidup kepada seseorang yang tidak dapat kamu kasihi dan hormati. Berhati-hatilah bagaimana mengadakan persyaratan pertunangan itu. Tetapi lebih baik, jauh lebih baik memutuskan hubungan pertunangan itu sebelum menikah dan pisahkan diri sebagaimana dilakukan banyak orang. Engkau boleh berkata, tetapi saya telah berjanji. Apakah saya akan tarik janji itu kembali? Aku menjawab, kalau engkau telah berjanji berlawanan dengan kitab suci, dengan segala resiko, tariklah janji itu kembali sebelum terlambat. Kemudian dengan rendah hati di hadapan Allah, bertobatlah dari mabuk cinta yang telah membuat perjanjian tanpa pikir lebih mendalam. Jauh lebih baik membatalkan perjanjian yang demikian dengan takut kepada Allah daripada meneruskannya, karena dengan berbuat demikian engkau menghina kalikmu. Biarlah setiap langkah yang menuju kepada persekutuan pernikahan ditandai dengan kejujuran, kesederhanaan, ketulusan, dan dengan maksud yang tekun, berkenan, dan menghormati Allah. Pernikahan mempengaruhi kehidupan di kemudian hari dalam dunia ini maupun dunia yang akan datang. Kaum Nasrani yang tulus hati tidak pernah mengadakan rencana yang tidak berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam dari Fishdak Media Ministry, Tuhan memberkati.